Halo, selamat suasana Paskah. Selamat suasana Paskah. Kita mau menyapa anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu ada di Pontianak. Pontianak itu di mana? Pontianak itu di mana? Pontianak anaknya berapa? Bukan Pontianak anaknya berapa. Itu kota. Iya, kok anaknya banyak ya? Anaknya banyak gak tahu. Pokoknya Pontianak. Pontianak? Gerejanya GKPKB. GKPKB? Mount Carmel. Mount Carmel? Pontianak. Pontianak? Ih, kamu ngapain sih? Kok ada kumisnya? Ini kumis. Aduh. Kumis jadi-jadian. Oh, tempel dulu. Masa kumis ditempel? Kita mau cerita tentang domba dan kambing. Noh, jatuh-jatuh tuh. Lepas. Wah, lepasin dulu deh. Tentang domba. Domba dan kambing. Kalau domba dan kambing banyak bulunya. Banyak bulunya. Kamu domba bukan? Ya, bukan. Aku bukan domba. Aku bukan kambing. Aku manusia. Ngapain pakai-pakai kumis? Biar kayak kambing gitu. Biar kayak domba. Oh gitu. Udah, kamu jangan bahas itu. Kita mau bilang sama anak-anak. Halo anak-anak. Halo anak-anak sekolah minggu. GKPKB. GKPKB. Mount Carmel. Mount Carmel. Pontianak. Pontianak. Umurnya dari kecil sampai 9 tahun. Umurnya dari kecil sampai 9 tahun. Kita mau baca Alkitab. Baca Alkitab dari Injil mana? Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1. Ayat 29. Ayat 29. Bunyinya, pada keesokan harinya. Pada keesokan harinya. Yohanes melihat Yesus. Yohanes melihat Yesus. Datang kepadanya. Datang kepadanya. Dan ia berkata. Dan ia berkata, lihatlah, lihatlah, anak domba Allah, anak domba Allah, yang menghapus, yang menghapus dosa manusia, dosa manusia. Kenapa Yesus dibilang anak domba Allah? Kenapa Yesus dibilang anak domba Allah? Karena domba itu biasanya disembelih. Ih, jangan. Jangan gimana? Itu zaman perjanjian lama untuk menghapus dosa tandanya. Oh, jadi domba harus disembelih ya? Iya. Bagus nih. Oh, bagus. Iya, bagus. Yang disembelih kan domba ya? Iya, domba yang disembelih. Bagus nih, bagus. Kok bagus? Iya, bagus. Kenapa? Yang disembelih kan domba. Iya, domba. Kan bukan monyet. Kalau monyet? Wah, kalau monyet disembelih mati aku. Kenapa? Nanti keturunanku mati semua. Keturunanmu mati semua? Iya, jangan pokoknya ya. Jangan gimana? Itu di Alkitab kan bilang. Di Alkitab bilang. Yang disembelih domba. Yang disembelih domba. Pokoknya itu ayat. Ayat? Jangan diganti. Mana mungkin diganti itu firman Tuhan? Iya, pokoknya nggak boleh monyet yang disembelih. Nggak boleh monyet yang disembelih, enggak. Dan Yesus itu seperti domba. Seperti domba. Memberi dirinya. Memberi dirinya. Disalibkan. Disalibkan. Untuk. Untuk. Menggantikan kita. Menggantikan kita. Yang berdosa. Yang berdosa. Jadi sekarang nggak ada lagi sembelih domba. Kenapa begitu ya? Kan sudah Yesus menggantikan. Oh, baik sekali Yesus ya, baguslah. Kesian dombanya dipotong-potong terus. Dipotong-potong terus. Jadi Yesus itu anak domba yang menghapus dosa manusia. Jadi gak usah lagi domba-domba itu ditotong. Domba-domba udah gak usah dipotong lagi. Karena kenapa? Yesus sudah menggantikan. Oh, ntar susah nih. Makanya jangan pakai kumis. Nanti aku mau ngomong nih, kumisnya miring-miring. Nggak ada kumis, pakai kumis. Biarin aja. Jadi
Yesus menghapus dosa manusia. Yesus menghapus dosa manusia, menggantikan dosa manusia. Menggantikan dosa manusia dengan cara Yesus menumpahkan darah. Banyak dong. Ya, bukan banyaknya yang utama, tapi cinta Yesus sampai mau mati untuk kita. Wah, bagus sekali ya. Jadi gimana dong? Jadi anak-anak yang percaya kepada Yesus, anak-anak yang bertanya kepada Yesus, engkau tidak perlu disalibkan. Oh, jadi yang disalibkan cukup Yesus. Ya, yang disalibkan cukup Yesus. Satu Yesus menggantikan semua dosa manusia. Hebat enggak? Kok bisa? Karena dia Allah. Bentar nih, kumis. Kumis lagi. Oh, bentar, biarin. Oh. Kumis lagi. Enaknya ganteng dari kumis. Bukan masalah ganteng. Ini biar tahu bahwa Tuhan itu menggantikan kita. Itu kan bulunya dicabut. Ini kan kumis. Ya, dibersihin, dipotong. Jangan-jangan kan udah enggak. Sekarang udah enggak ada lagi domba yang disembelih. Karena Yesus sudah menggantikan semuanya. Oh, Yesus baik sekali ya. Jadi kita harus bersyukur. Oh, kita harus bersyukur sama Tuhan Yesus. Sehingga Enggak ada domba. Yang disembelih. Enggak ada monyet. Yang disembelih. Ah, monyet enggak memang. Jadi anak-anak. Sekolah Minggu. GKPKB. Mount Carmel. Pontianak. Bersyukur. Yesus sudah mati. Kamu sudah mati. Kok aku sudah mati? Ya maksudnya nanti kamu mati. Ya, setiap orang nanti akan mati. Bersyukur. Yesus. Menggantikan kita. Di kayu salib. Untuk menggantikan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Yang dosa itu kan manusia. Di Alkitab sih memang bilang yang berdosa manusia. Tuh kan gimana? Kan bagusan monyet. Kok bagusan monyet gimana? Di Alkitab Enggak disebutkan apa? Monyet berdosa. Emang enggak ada? Berarti apa? Yang berdosa manusia. Berarti Monyet Lebih baik dari manusia. Hah? Ya kan? Tahu deh. Iya kan? Ngaku. Ayo ngaku. Ngaku apa? Mana yang lebih bagus apa? Monyet? Atau manusia? Ya manusia dong. Kalau lebih bagus kamu pasti gak berdosa. Yang bagus siapa? Monyet. Kenapa? Monyet tidak berdosa. Tidak berdosa menurut siapa? Menurut Alkitab. Ya udah, kita jangan ribut. Yang penting Yesus baik untuk semua. Yesus baik untuk semua. Menebus dosamu. Kamu yang banyak berdosa ya. Ayo bertobat. Bertobat, aku sudah bertobat. Berjuang, menjadi baik. Makanya kamu harus dengar apa yang dibilang sama Yesus, tahu gak? Jangan marah-marah. Anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati. Kita mau nyanyi lagu. Kenapa sih kepalanya goyang-goyang? Ikutin kamu goyang-goyang. Lagi. Kita mau nyanyi lagu. Ya, Yesus bangkit. Ayo, ini ada musiknya. Nyanyi ya. Oke. Musik. Yesus bangkit. Menanglah. Dari kematian.
menanglah, menanglah. Selamat suasana Paskah. Selamat suasana Paskah. Foto dulu, kirim ke anak-anak sana, ya? Ih, ayo foto.